المسلمات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وادخلهم الجنة. Ya tentu Mas Andi ziarah ke pesantren Tebureng ini pertama tabarukan dengan Pak Hasyim Asyari dan keluarga besar apa Tebureng. Yang kedua tentu Pak Anies ingin memperkuat sanad keilmuan dari Tebureng karena Pak Anies itu santri Pabelan, jadinya Mbah Hamam Ja'far, lah Mbah Hamam Ja'far itu ngajinya di Tebureng. Jadi ya tepatlah Pak Anies untuk apa? Ziarah ke Tebureng ini. Memperkuat sanad lah kalau dalam istilah ngaji kiai-kiai salaf itu. Jadi sanad keilmuannya sampai Tebureng. Ini memuat lama ya, ilmuwan lama. Ya begini, intinya kan dalam dunia pesantren itu kan sanad keilmuan kan sangat penting. Dari siapa, dari siapa, dari siapa itu sangat penting urut. Lah Pak Anies ini pernah mondok di pondok Pabelan Magelang yang diasuh Ki Hamam Ja'far. Ki Hamam Ja'far mondoknya dulu di Tebureng. Saya katakan beberapa kali sama dengan saya dulu ngajinya itu di Mbah Mansur Lasem. Abahnya Gus Koyum, Mbah Mansur itu dulu ngajinya di Tebureng, di Mbah Hasyim Asyari. Tentu sanadnya ahli sunnah wal jama'an Nahdiyah. Cukup? Terutama Mbah Hasyim ini. Betul, saya alhamdulillah pagi hari ini bisa ziarah kepada Mbah Hasyim. Sekaligus silaturahmi dengan keluarga Tebureng dengan
menyambung ikatan silaturahmi. Ini bagian dari kami ingin menunjukkan rasa hormat, rasa syukur bahwa apa yang kita sekarang rasakan itu hasil perjuangan dari generasi-generasi sebelumnya. Pak Hasyim ini adalah bonggolnya yang memulai dan yang menjaga bagaimana umat Islam Indonesia itu bisa menjadi pembawa ketenangan, keteduhan. Dan di masa kita dalam ujian menghadapi kolonialisme, beliau dengan resolusi jihadnya itu membangkitkan semua untuk melawan kolonialisme. Jadi kami kesini silaturahmi untuk menghormati, menghargai, mendoakan. Ada perjuangan khusus yang akan dilanjutkan oleh para pemimpin? Oh tentu, kita harus terus menjaga, menghidupi semangat para pendiri. Ini kan Ketum Nasdem, Demokrat dan juga PKS sudah tahu nama cawapresnya Pak Anies. Apa pilihan Pak Anies itu? Nanti pada waktunya dulu.